wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi untuk kesekian kalinya. Kali ini sama rekan-rekan yang ada di sini. Posisi saya ini di Ternati, di Dawe, Kabupaten Kudus, rekan-rekan semua. Nanti kita rencana mau ziarah ke tempat Sunan Kalietno yang berada di Ternati, di puncak sebelah utara. Posisinya di barat dari Gunung Muria ya. Dari itu terus saja ikuti perjalanan kami ziarah. Kita akan tawasulan di makam Mbah Sunan Kalietno. Oke guys, kita kesana dulu. Pemirsa, sekarang sudah sampai di lokasi di area Mbah Sunan Kalietno. Nanti kita akan menemui juru kunci di sini dan bertanya-tanya tentang sejarah atau mungkin silsilah dari Sunan Kalietno ya, rekan-rekan semua. Oke, kita aja dulu ya. Kita lanjut nanti. Ini saya sudah di depan pintu makam Mbah Sunan Kalietno. Itu tadi adalah juru kunci namanya Mbah Suparlan. Kita akan menanya video sedikit ya. Juru kunci di sini, apa masalah ya? Kita akan tawasulan di sini. Terus kita izin dulu sama Mbah Suparlan. Saya mau bertanya sedikit Mbah. Ini makamnya sejarahnya kita bisa diinformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah mungkin nanti. Sejarahnya gimana? Kalau tes sejarahnya ya kurang tahu juga, pasnya kurang tahu. Yang kita tahu kan waktu itu dari nenek moyang yang menemukan dalam posisi tempat ada tempat Mbah Wali Kalietno. Lestari makam sakit, masuk sistem sakit, dan sebabnya makam ini wonten, masuk jatuh wonten. Itu tadi sedikit cerita dari juru kuncinya dari makam Mbah Sunan Kalietno. Untuk itu kita akan tawasulan di sini sama rekan-rekan yang sudah ikut ke sini, ya. Kita lanjutkan tawasulan ya. Oke dulu.